Sidang kasus pembunuhan Joshua dengan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Candrawati istrinya menarik perhatian masyarakat. Puluhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menggelar nonton bareng sidang vonis kasus Verdi Sambo. Nantinya hasil persidangan dapat menjadi acuan pembelajaran di Fakultas Hukum. Di Aula Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, puluhan mahasiswa dan dosen pengajar melakukan nonton bareng sidang vonis kasus Verdi Sambo. Acara nonton bareng ini dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat sesuai jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nantinya acara nonton bareng akan menjadi bahan diskusi ataupun acuan pembelajaran terkait ilmu hukum. Di mata mahasiswa, kasus Verdi Sambo menarik untuk dijadikan pembelajaran. Pasalnya, Verdi Sambo, jenderal bintang 2 sekaligus penegak hukum, terlibat dalam kasus pembunuhan berencana.